Alkisah. Oh iya. Maling kundang yang meninggalkan ibunya setelah sekian lama pergi, akhirnya di suatu desa yang indah dan lestari terjadilah sebuah pertemuan yang tidak diduga. Penasaran kan dengan ceritanya? Sama. Cabi. Berapa sekilo? Untuk ibu, 50.000 saja. Ih, mahal. 30.000 bu. Cabai Australia, cabai Afrika, cabai-cabean. 15.000 bu. 3.000. 3.000 bu, buat makan bu. Dipilih bu, cabenya manis-manis. Loh, cabe kok manis? Loh, bukan cabenya yang manis, tapi ibu yang manis. Ah, bisa aja kamu. Istriku. Ih, lama banget sih, panas tahu. Malin, apakah itu kamu? Iya, kamu itu siapa? OMG, hello. Malin, I am your mom. Tidakkah kamu masih ingat? Bu, cabenya jadi enggak? Malin, kemana saja kamu nak? Sudah lama tidak ngasih kabar. Instagram enggak di-tag, Facebook enggak di-chat. Beb, ini siapa sih? SKSD banget sih. Hello, I'm maminya. You siapanya ya? Tukang pijitnya ya? Gue istrinya. Beb, ini benar ibumu? Aku gak mau ya, Beb, punya mertua. Ih, alay begitu. Lihat aja alisnya. Ih, norak banget, ih. Hei, kamu, jangan kebangetan ya. Aku tidak mengenal kamu. Ibuku sudah mati. Astaga, cabeku terguncang. Astaga, cabeku kaget. Astaga, cabeku restung. Kalau memang kamu ibunya, mana buktinya? Lihatlah, luka bakar yang ada di tangan kirimu. Itu luka bakar karena terkena alat cetuk mami. Alah, pokoknya kamu bukan ibuku. Oke, fine. Bagaimana kalau kita tes DNA? Sudah. Sahabat saya yang super, keluarga yang paling berharga yang kita miliki, betul? Tenang. Jangan pernah kita tidak mengakui keluarga kita, betul? Keluarga yang super. Betul, Pak Maria, betul sekali. Aku ingin bertanya, Pak. Pertanyaan yang super. Belum, Pak, belum. Pak. Iya. Anakku sudah dibesarkan dari kecil hingga besar. Terus? Sekarang sudah tidak mengenal saya lagi. Iya. So, I harus bagaimana, Pak? Pertanyaan yang super. Sekarang anak ibu sudah tidak mengakui ibu sebagai ibu kandungnya. Betul, Pak. Skor sementara 1-0. Bukan begitu, ibu? Kalau begitu, bila ibu tidak mengakui dia sebagai anak ibu, skor imbang 1-1. Alah, pokoknya kau bukan ibuku. Malin, ini ibu. Please, percayalah. Pergi kau. Bu, berat bu. Malin, sudah habis kesuburan ibu. Kalau kamu tidak mengakui saya sebagai ibumu, saya kutuk kamu menjadi batu. Halah, hari gini masih percaya sama kutukan? Silakan saja. Malin, mana
Mana kutukannya? Malin, kukutuk kau. Aduh, aduh, kakiku keinjek. Ups, maaf Beb. Baik, satu kali lagi. Kukutuk kau menjadi batu. Kenapa ini? Cabaiku membatu. Cabaiku tidak laku. Suamiku jadi batu. Malin, ibu kan cuma bercanda. Malin, Malin, anakku. Dan akhirnya, oh iya ya, begitulah kisah legenda si Malin Kunda. Sekian dan terima kasih. Ada janda, kabur suaminya. Mau dilamar, hanya tanamnya.